Selamat malam, sahabat Kelight. Kita suat kembali dalam Belbis malam hari ini bersama rekan-rekan kita dari Strabis Management Bandung. Seperti biasa setiap Jumat, dan hari ini Jumat 11 Agustus 2017 kita akan sama-sama dalam Belbis sampai tuntas nanti. Pak Mer sudah ada bersama kita, sahabat Kelight. Alhamdulillah kan juga. Ya. Belum ditanya, udah alhamdulillah. Ya, harus. Oh, harus ya. Kalau ada mau beda ceritanya. Kabarnya baik ya, Pak Mer, alhamdulillah ya. Oke, dan seperti biasa sahabat Kelight, kita nanti akan bincang-bincang dengan satu topik yang menarik. Ya. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Nanti Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972 untuk memberikan mungkin pengalaman atau pertanyaan juga. Karena gak apa-apa ya? Kenapa? Karena ada hadiah. Ada hadiah. Apa aja Pak? Mau diculik ya? Senang mau diculik. Terus ada kegiatan di Bank Jabar, marketing gathering. Oh, gitu. Kita juga cepet-cepetan yang lari-lari jam waktu mesti. Iya. Jadi tadi saya ini Pak Dudi waktu kebetulan Pak Dudi lagi punya hajat ceritanya punya acara ya. Di. Ini Pak Dudi, Pak Dudi. Pak Dudi siapa nih Pak? Oh iya. Sudah ada banyak ya banyak. Nah kalau saya sih sudah biasa. Film. Karena Pak Dudi udah berapa kali kesini masalahnya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan kembali Pak Dudi. Terima kasih Pak Didi, koperasi dan usaha kecil Provinsi Jawa Barat. Kalau saya nggak tahu, Pak Didi ini yang keempat atau kelima di sini. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Mer dari Strabis dan Kang Ujang juga. Ya, kita, lama. Kita juga sangat-sangat berterima kasih nih Pak Didi. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya Pak Didi itu kesini pasti ada sesuatu, Kang Ujang. Begitu. Kalau tahun lalu, bulan Maret kemarin satu dong Pak Dudi kesini karena ada acara waktu gelar. Gelar Wira Wisata dulu. Betul Pak, bulan Maret lalu Pak. Kemudian sekarang pasti Pak Dudi juga bawa sesuatu nih. Nah, ini yang saya bagikan tema malam ini. Tema malam ini adalah bicara kooperatif fair. Kooperatif fair ya. Ya. 2017, kemudian di situ juga ada teman-teman dari ABCGM ya. Ya. Sinergi ABCGM, akademisi. Yang kalau Pak Dudi bilang itu pentahelix ya. Sini ada Mutia. Assalamualaikum. Ini rajin, Mbak. Ini rajin di acara hari Rabuan kita. Alhamdulillah. Mbak Teristik ya. Waalaikumsalam. Ini pendatang baru, Mbak. Ini. Insya Allah bisa membantu kita untuk ke pasar yang lebih luas lagi. Ada beberapa contoh di Bandung mungkin. Dibantu beliau masuk ke pasar Malaysia. Ya. Malaysia. Wah, asik-asik. Nanti mungkin bisa bercerita ya. Iya, harus ya. Wajib ini. Bercerita pengalaman. Betul. Saya bicara kalau secara teknis harus fokus kepada yang namanya sosial kapital, modal sosial. Kita tahu sendiri bahwa kita sebagai seorang entrepreneur memiliki limitation, keterbatasan, baik itu dari sisi finance, ya, akses pasar, informasi dan lain-lain. Yeah. Cuma masalahnya sebagai seorang entrepreneur kita tidak boleh menyerah. Hal yang harus kita pahami. Ketika saya melihat bahwa ada satu resources yang kapital yang harus kita lakukan, sosial kapital, modal yang didapatkan dari lingkungan kita, seperti ya contoh yang kita selalu dapat, kalau kita selalu berhasil mas bertahit sekolah-kolah, ada CBN, akademisi, bisnis, community, dan teman sama media. Nah, kali ini salah satu yang seringkali memberikan resources yang nyata adalah government, dalam hal ini adalah dinas koperasi dan usaha kecil Provinsi Jawa Barat. Banyak program-program yang sejatinya bisa kita manfaatkan kalau kita dalam tanda kutip cerdas ya, karena itulah kita gunakan program BELBIS ini. Yeah. Ya. Di dalam kesempatan ini dinas KUK khususnya Pak Dudi menyelenggarakan program kooperatif untuk pameran koperasi yang berisikan tidak hanya koperasi saja tapi juga ada teman-teman usaha UMKM di situ. Saya lihat luar biasa di situ tidak hanya dari Bandung tapi juga dari beberapa kabupaten yang akan menampilkan produk-produk mereka. Ada juga dari provinsi lain. Nah, lalu korelasinya dengan kita sebagai seorang entrepreneur apa? Ya? Nah, sebagai seorang entrepreneur kembali lagi ke modal tadi, kita bisa mendapatkan resources seperti informasi, kemudian market akses pasarnya dari istri mungkin bisa sharingnya, gitu. Kemudian dari sisi edukasi,
material ya. Nah, poinnya di sini. Di sini selain Pak Rudi kita juga ada teman-teman akademisi bisnis komunitas pemerintah sendiri dan pemedia. Nah, Pak Rudi menginisiasi gitu Amici dan kebetulan di kooperatif ini kita juga punya swap, kita punya punya stand ya yang dikawal oleh Bu Tia. Bu Tia makasih ya. Polban, dari Polban. Akademisi beliau. Akademisi beliau. Yang aktif. Alhamdulillah sekali Pak Rudi kasih tim sinergi ABCG ini yang diinisiasi oleh Pak Rudi menurut saya sangat-sangat bermanfaat kalau tadi pun alhamdulillah saya dapat kabar dari kooperatif Ferry ini yang punya adanya beli Pak Rudi. Jadi yang belum tahu barangkali ya di sekalian di kesempatan ini bahwa kemarin Kamis kemarin sudah dibuka acara kooperatif Fair oleh Pak Wagub. Tempatnya di Metro Indah Mall, Jalan Soekarno-Hatta ya, ya, di depan kantor kami Pak, di Soekarno-Hatta. Dan acara berlangsung sampai hari Senin, beberapa hari yang akan datang Pak. Jadi masih ada waktu malam ini, besok seharian Sabtu, terus hari Minggu seharian, dan Senin kita akan tutup. Ini sampai adalah hari Senin ya Pak ya? Tanggal 14 ya? Tanggal 14 ya, betul. Dan ini adalah agenda tahunan yang kita lakukan setiap tahun. Ini yang ke-14 dalam kaitan hari ulang tahun koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, hari koperasinya sendiri sudah dilaksanakan di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Nah, untuk kooperatifkannya hari ini kita punya kesempatan tempat yang menurut saya sendiri bagus lah tempatnya. Representatif, bersih, dan kita mengundang beberapa tenan juga. Kerjasama tadi ABCGM. Jadi selain ada demo produk, memperkenalkan produk, jual beli juga, jual juga bisa transaksi. Ya. Atau juga kita sediakan ada booth-booth yang memberikan konsultasi, klinik coaching. Ya. Jadi Butia juga bisa memberikan konsultasi, Bu Risti juga memberikan konsultasi. Kalau ada peluang-peluang yang sudah siap UMKM untuk masuk ke pasar internasional seperti ke Malaysia, itu bisa dibantu Pak. Karena ada yang pasti saya juga sudah punya binaan kami yang sudah mulai masuk ke pasar Malaysia. Atau juga kita bisa bantu ke PKBL pada suatu CSR-nya. Terus pemasarannya, baru saja kami juga melakukan gathering di Bank Jabar, ada Asosiasi Marketing Indonesia. Ini juga bagian dari program kami untuk membuka peluang-peluang pasar bagi UMKM. Jadi kita sudah sangat lengkap. Yang paling penting juga bahwa kita dalam menjalankan program itu nggak mungkin dilakukan oleh sendiri komponen. Kita harus bareng-bareng antara akademisi, bisnis, community, government, dan media. Maksud media hari ini yang Kang Ujang kelola ini bagian dari kerjasama di antara kerjasama itu. Seperti ya. Itu yang baik. Oke, secara rinci nanti. Kalaupun sana kita juga sediakan ada panggung terbuka untuk anak-anak, ada pegelaran band, ada talk show juga, ada produk-produk juga yang menarik lah. Karena produk-produk kita juga seperti kita ketahui ya, anak-anak Bandung kita kan banyak yang kreatif. Kreatif ya. Seperti jual t-shirt, makanan juga banyak yang aneh-aneh. Kemarin juga Pak Wagub juga terbang-bang ada namanya Bogren dulu mungkin belum lazim. Kalau sekarang anak-anak kreatif kita sangat mungkin bikin hal-hal seperti itu.